Okay guys, hari ini kita masak dalam buluh guys, ikan tilan. Nah ini dia ikan tilan guys. Okay, kita dapat beli di market tadi guys. Ini ikan tilan, dekat lagi ikan tilan. Ikan ini jarang guys, jarang dia dapat di zaman sekarang guys. Kalau ada pun bernasib lah. Okay, saya akan siang dulu guys, bawang telurnya dulu. Okay. Ya, okay guys, berduri ikan tilan banyak duri. Okay, kita buang perut dia dulu guys. Bertelur guys, tengok ikan bertelur musim hujan ni sekarang guys, semua ikan bertelur. Tajam baru kau tuna. Cuma yang mengenal. Okay guys, kita buang perut dahulu. Okay. Ni suka bau juga kena eh. Dah ya. Okay guys, kita buang perut dulu. Kita buang perut guys. Okay. Kita ambil seko lagi. Ini dia. Kita buang lagi guys. Dampil lagi. Ini kita buang perut dulu guys. Okay. And then kita buang sisik dia guys. Kita buang sisik dulu guys. Airnya besar air tu ni. Airnya besar air. Okay, so kalau ni guys, kita buang sisik dulu. Ya, sisik ketinggalan ya. Guys, sudah. Okay, sekarang kita potong deh guys. Okay, kita potong dia. Potong guys. Lihat deh guys. Ini stick gimana ya? Cukup saya tolak. Kau makan bola budak dengan? Kau. Ini buat saya ni yang. Besar juga deh lo. Kena dengan dua mah. Kayak kena goreng ya. Nih. Jom mah. Mana ya? Jom mah dukonya. Jom deh. Kalau nak nama. Okay guys, ini telur dia guys. Ini telur dia. Sedap. Sedap, memang sedap. Lihat lo. Lihat lo. Lihat deh. Lo, lo lihat deh. Parah lo. Ada telur deh guys. Ini dia telur. Telur ikan tilan. Saya pilih ikan tilan guys. Guys, kita sudah potong, sudah selesai guys. Okay guys, kita sudah selesai foto-foto deh guys. Ini kita masukkan garam. Okay, sudah padam tuh dah. Okay guys, sekarang kita hendak masak dengan bumbu guys, pansuh. Okay, keramuannya ialah ini adalah upak tepus guys, upak tepus selalunya orang pakai upak kecalak ataupun umbut umbut apa? Umbut kantan,
kata tapi kita sekarang pakai upak kecalak guys ya. Umut kecalak dia spesies kantan guys ya. Okey, dan Ajinomoto. Okey, dan juga garam guys. Ah, ini garam. Kita campur. Okey. Ini kita tambah dengan Ajinomoto guys. Okey. Kemudian kita masukkan umut, satu umut kita cincang dia guys supaya kemanisan dia meresap. Yang lain kita masukkan saja guys. Yang lain kita kemuk saja lah. Kacau gaulkan guys ya. Kita gaulkan sehingga dia bercampur guys. Padam enggak? Dah padam. Kita mula masukkan guys ya. Kita masukkan umbut dulu. Oh, sudah cukup kau atau. Kita bahu saya okay guys, kita masukkan. Okay, kalau nak makan ikan tilan ni guys, boleh datang ke song guys. Harap ruas ni cukup guys. Sikit lagi guys. Amin. Ya. Sikit lagi. Tata. Okey lah. Okey guys. Inilah cara orang masak dalam mulut guys. Okay, kita hidupkan api dulu guys sebelum masak pansuh. Okay, kita hidupkan api dulu. Okay guys, baru kita letakkan guys. Ah, ini dia. Okay. Okay. Pansuh guys ah. Pansuh ikan tilan. Okay guys, sudah masak guys. Okay, sekarang kita makan guys ya. Okay, ikan tilan pansuh guys. Ini ikan tilan guys ha. Lalu sedap. Terlalu sedap guys. Ikan tilan kan? Ini dia keras, lembut bila dah dipasuk kan? Okay.